Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Welcome to my channel Kang Boim, cuy. Gimana kabarnya hari ini, cuy? Semoga masih diberi kesehatan ya, kesenangan lahir batinnya. Saya akan ajak kalian semua ya untuk jalan-jalan, riding-riding, gas tipis-tipis, santuy di pagi hari yang cukup cerah ini. Kita akan pergi ke Garut ya guys. Kebetulan sekarang saya libur kerja ya, begitulah. Kita lepas dari kerja, mumpung libur kita usahakan refreshing dulu, cuy. Masih ditemani dengan Pinos Sporty, Pinos 125 ya, yang si Templon ini, yang si merah merona guys. Udah lama nih nemenin, udah 6 tahun gak dilepas-lepas motor kesayangan. Oke, inilah kondisi jalanan nagrek di pagi hari ya, lumayan ramai, tidak macet. Selamat menonton, selamat menikmati saja perjalanan Kang Boim ya, cuy. Buat kalian tuh yang dari Bandung mau ke daerah Tasik bisa lewat jalur sini. Untuk jalurnya lumayan enak, cuy. Jalanan yang rata lah, nggak ada yang jelek di sini itu. Juga banyak toko oleh-oleh. Ya, tuh toko oleh-oleh. Kalian bisa beli kerupuk, ubi, singkong juga ada, cuy. Mantep tuh buat sama teman kopi. Wis, hampir jek selepet. Cuaca yang lumayan dingin. Jangan kebut-kebutan aja lah, kita santuy aja menikmati jalan ya. Ini tujuannya itu ke daerah Limbangan Garut ya. Yang belum tahu, yang udah tahu, mungkin ada sebagian yang udah tahu, itu Limbangan dengan jalan yang cukup indah, cuy. Suasananya pegunungan, aduh, mantap pokoknya buat healing tuh. Nah, ini nih turunan yang cukup saya suka ini. Buat nikung-nikung tipis aja lah, jangan terlalu head on, cuy, bahaya. Jalannya garatan ya. Jalur ini juga bisa ke Pangandaran, untuk ke Pangandaran juga bisa pakai jalur ini nih. Jalur sini ke nanti tuh ke Limbangan, terus Malangbong. Terus lagi itu tuh nyampe yang tanjakan mirip nagrek gitu, turunan Gentong di situ. Iya, Gentong gitu kalau gak salah. Itu juga lumayan indah sih. Untuk view-view-nya juga, untuk kondisi jalan ini mulai ramai ya. Tadi saya berangkat jam 7:30, ya kurang lebih jam 7:30 lah. Setengah delapan, jam 7 bangun, mandi, sarapan, terus persiapan. Sebenarnya sih mau udah duhur tadi tuh, cuman ya takut macet juga kan. Daerah Limbangan tuh macetnya lumayan, cuy. Bisa nyampe, kalau macet total tuh macet parah, bisa nyampe setengah jam kita diam aja nungguin. Untuk pagi kayak gini tuh biasanya jarang macet, lalu lintas tuh lancar. Nah, ini tuh menuju Lingkar Nagrek, cuy. Kalau buat belok arah jangan sembarangan lah, lewat sini nih kalau mau putar arah. Lumayan ada trik-trik matahari sedikit buat penghangat tubuh, cuy. Oke.
Tadi mandi juga pagi, aduh sumpah dingin banget. Emang udah malamnya habis hujan sih kayaknya ya. Habis hujan diguyur dari malam semalaman. Pas mandi, aduh dingin banget cuy, gak kuat. Nah yang biasa bikin macet tuh biasanya mobil-mobil kayak gini nih, mobil-mobil besar. Kita kemarin udah beli itu tuh master rem ya, master rem yang murah-murah aja lah, yang penting gak kelihatan motor bapak-bapak ya guys. Lumayan enak juga lah, cukup untuk budget ya, budget-budget minimal bisa lah dicoba. Nah cuy, pemandangannya cuy mantep gak tuh. Wow. Wih, pemandangan yang masih asri nih di pagi hari. Gini nih enaknya tinggal di Indonesia tuh, terutama di Jawa Barat ya, banyak tempat-tempat yang masih asri nih, gak kayak di kota-kota besar kan ya, yang kita tahu sendiri lah semakin sini. Tapi aduh, banyak sampah. Ini oknum-oknum yang buang sampah nih, aduh sadar diri, harusnya sadar diri ya, gak boleh dong ngerusak itu namanya. Sayangkan kan jalanan yang bagus indah kayak gitu tuh penuh dengan sampah tuh, aduh merusak pemandangan banget, bikin mata perih tuh, gak perih. Mantep cuy, lihat cuy bukit-bukitnya yang masih rimbun cuy, gila. Cocok nih buat mini touring nih, buat yang mau main-main, gas tipis-tipis, gas santuy-santuy, bisa lewat sini ya. Buat yang dari Bandung, dari Jakarta, yang mau ke Pangandaran lewat jalur sini, jalan yang cukup oke guys. Mantep ini guys, enak wih, lihat tuh pemandangannya sangat memanjakan mata sekali cuy. Banyak rumah makan juga nih yang touring, kalau lapar ya perutnya bisa juga mampir di sini, banyak tuh banyak rumah makan, sambil liatin pemandangannya juga. Aduh, banyak bukit sini. Dingin banget. Untuk kalau dingin gini enaknya itu, duh, boncengan ya, dipeluk dari belakang. Aduh. Ini sudah mau sampai pasar ya, Pasar Limbangan cuy. Biasanya sini macet. Ramai di sini kalau siang, woi, panjang banget tuh macetnya. Tapi sekarang mah enggak ya. Biasa sekarang. Gak terlalu macet tapi lumayan ramai lah. Biasa namanya juga pasar kan, banyak lalu lalang masyarakat yang belanja kan di sini. Yang jualan juga banyak. Kita belok kiri. Kalau libur kerja kayak gini sih enak ya. Usahakan sempetin waktu lah buat apa namanya itu, buat refresh otak ya. Soalnya kan suntuk itu kalau kerja terus suntuk. Apalagi kalau libur diam itu di kosan, aduh, gak ada kegiatan, gak ada temen juga kan, sendirian, gabut. Mending gini nih riding pagi-pagi, enak ya. Nah buat bos-bos semua, tetap utamakan safety riding ya,
pakai helm, sarung tangan juga, sepatunya juga. Kenapa? Keselamatan yang utama, cuy. Mau jauh, mau dekat, pakai helm. Soalnya apa? Sial itu gak ada di dalam kalender, ya. Kita harus jaga-jaga aja supaya selamat. Berdoa, jangan lupa berdoa. Banyak sawah, cuy, pemandangan yang masih asri. Nah, buat kalian cuy yang belum subscribe ya, subscribe dulu, dukung channel ini terus supaya bisa menemani kegabutan kalian tuh. Lumayan kan kalau lagi gabut nonton, anggap aja gitu ikut jalan-jalan ya kan. Jangan lupa subscribe, subscribe, oke? Okay? Sebenarnya channel ini dibikinnya tuh udah lama cuy, udah 3 tahun ke belakang. Waktu masih sekolah dulu udah dibikin ini channel. Cuman dulu itu katanya itu aduh, ala kadarnya gitu cuy. Wajar masih sekolah kan waktu itu, aduh. Cik. Ruksak ya pelek, euy, ruksak euy, aduh. Dulu itu waktu 2018 kalau gak salah ya cuy, gak tau 2018 2019 bikin channel ini juga, cuman vakum, gak dilanjutin gitu kan. Maklum lah kurangnya apa namanya itu peralatannya juga kan, gak pakai kamera, pakai HP apa ya, HP Xiaomi Redmi Note 5 tuh yang RAM 2GB, bayangin RAM 2 bagian video diedit, aduh, yang ada malah ngaheng tuh apa, aduh. Nah makanya buat teman-teman ini cuy ya, jangan lupa subscribe dulu, bantu channel ini supaya bisa, bantu channel ini supaya bisa menghibur kalian terus ya. Jangan lupa subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Masih dimanjakan dengan pegunungan cuy, keren banget dah. Nah ini juga ada pasar tradisional nih buat masyarakat di sini nih, buat belanja belanja beras, belanja buah-buahan juga, pisang, noah dan noah. Ayam juga, ayam tiren, ya ayam tiren, ayam mati kemarin. Macet cuy, macet cuy. Wih, apa itu? Oke lanjut cuy, kita gas lagi. Ini udah mau nyampe nih cuy, sekitar 5 menitan lagi juga nyampe nih.